好的对呀、啊，跟建模就难。Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Burian Story ya. Setelah tadi saya pagi tadi ke pasar beli buah-buahan dan juga sayuran untuk kebutuhan sehari-hari di rumah majikanku. Dan ini tadi juga saya habis makan siang dan juga tadi sudah mengambil daging ayam, daging babi dan juga ikan. Nah, biar maksudnya tujuannya adalah biar tidak membeku kayak gitu ya, mencair kayak gitu. Lanjut, karena sekarang ini sudah pukul 3, saya mempersiapkan sayuran. Nah, ini sayur saya mau bikin sup sup dengan daging ayam. Kalau teman-teman nggak punya, silakan pakai bayam atau daun katu atau sesuai dengan yang kalian suka. Lanjut, saya mempersiapkan sayur kubis. Nah, ini kesukaan kakek saya ya. Jadi setiap hari itu wajib ada sayur kubis karena dia tidak suka sayur lain. Nah, seperti biasa ya, sayurnya itu saya rendam sekitar minimal 30 menit, nggak terlalu lama ya, karena kalau lama-lama juga londot kayak gitu ya. Nah, ini ikannya sudah mencair dan juga daging babinya juga sudah mencair, jadi semuanya itu sudah mencair, jadi saya keluarkan dari plastik. Ini tuh daging babi yang diiris-iris ya teman-teman ya, saya menggunakan sedikit saja. Dan juga ini ikan, dan ini itu ayam satu ekor kayak gitu. Saya potong seperempat-seperempat karena biasanya itu seperempat cukup untuk 3 orang, hari ini 5 orang, jadi saya keluarin setengah ekor. Nah, ini ikannya saya cuci ya, saya bersihkan terlebih dahulu, kemudian saya mau potong ya biar mudah untuk dimakan dan juga mudah untuk digoreng. Tapi kalau teman-teman nggak suka potong juga boleh ya. Kemudian saya kasih garam secukupnya saja. Misalkan teman-teman mau kasih jeruk atau kaldu ikan juga boleh. Dan ini saya potong wortel untuk campuran kubis. Dan juga ini saya potong wortel juga untuk campuran daging babi. Saya juga mengeluarkan tahu ya. Ini tahu sisa kemarin masih setengah. Jadi saya potong kotak-kotak kecil-kecil. Teman-teman yang penasaran simak video ini enggak akhir ya, jangan ditonton setengah, nanti jadi kurang tahu sepenuhnya kayak gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa dipraktekin setelah menonton video saya ini di rumah kalian masing-masing, khususnya teman BMI ya. Nah, lanjut saya mempersiapkan bawang putih yang saya cincang untuk bumbu sayur ini ya, daging babi ataupun juga sayur tumis kubis. Nah, semuanya jadi saya taruh di piring ini supaya mudah. Nah, kemudian saya potong daging ayam ya, karena ini tuh sudah pukul 5 kayak gitu, jadi saya potong daging ayam acak-acakan ya, saya motong ya karena tidak terlalu pandai. Dan ini daging, dan ini daging bagian dada kayak gitu. Nah, ini saya mau tumis sayur kubis dan juga masak sup, jadi saya suwir-suwir kemudian saya cincang. Nah, ini saya cobain ya, karena memang ini sudah matang ya, jadi saya suwir-suwir untuk tumis sayur kubis dan juga masak sup. Nah, ini sayurnya saya cuci ya, saya cuci karena sudah sore waktunya masak. Dan tadi ayamnya tadi itu saya taruh di kulkas sebentar ya, karena takut rusak nanti, karena apa ya, di luar itu sangat panas. Maksudnya bukan panas sih, karena sudah sore, cuman suhunya panas. Dan sekarang saatnya mulai masak ya. Yang pertama saya mau goreng ikan. Nah, goreng ikan ini tuh perlu hati-hati ya, karena ikannya ini tuh putih tapi gampang sekali lengket di
wajan ya. Jadi cukup saya cemplung ni ngono wa. Terus bareng ngono ditutup sampai wis mateng, enggak perlu dibolak-balik. Gampang banget mateng ya ikan ini. Digoreng juga gampang mateng, di steam juga gampang mateng. Teksturnya sangat lembut, sangat berminyak banget. Jadi kalau ikan ini digoreng itu mengeluarkan minyak yang sangat banyak. Dan ini sudah mateng ya ikan gorengnya. Nah, kemudian saya taruh di meja sini. Sementara waktu saya taruh di sini dulu, nanti dibawa ke depan TV. Lanjut saya mau masak menu yang lain ya. Nah, saya mau tumis daging babi. Nah, pertama saya tumis bawang putih, kemudian saya masukkan daging babi dan juga wortel ya. Teman-teman jika suka tambahkan paprika ya. Paprika atau kedelai kayak gitu, atau jagung enggak apa-apa, sesuai dengan selera kalian ya. Lalu saya tambahkan saus tiram, saus tomat, tambahkan garam kaldu ikan jika suka ya. Cuman karena ini sudah asin, jadi saya enggak kasih ya. Lalu ditambahkan air biar enggak kering, lalu masukkan juga tahu dan juga bubuk merica atau lada bubuk. Oke, teman-teman ya, jika kalian suka tambahkan garam dan juga kaldu ikan ya. Karena ini saus tiramnya itu sudah asin, di sini tidak terlalu suka asin ya. Dan ini tumis daging babi dan tahu siap untuk disajikan. Terakhir taburin daun bawang. Dan ini ayamnya juga sudah siap. Nah, sekarang ini sudah pukul 6. Jadi saya taruh di sini ya. Nah, saya lanjut mau tumis kubis. Ya, tumis kubis. Sekarang ini sudah pukul 6 ya. Di luar itu masih terang, tapi sudah pukul 6 ya. Karena Taiwan sekarang ini musimnya musim panas. Jadi walaupun sudah sore terlihat terang. Seperti biasa tumis kubis ya, bawang putih, bumbunya garam. Udah kayak gitu aja di sini ya. Nggak neko-neko, simple. Nah, kemudian tambahkan daging ayam yang tadi saya suwir. Jadi enak banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian punya daging ayam yang sudah matang ataupun mentah, tumis kubis ini ditambahin daging ayam itu enak. Dan ini juga sudah matang dan siap untuk disajikan. Teman-teman, supnya saya menyiapkan ini ya, sayur oyacai. Embuh pokoknya yo ngono kuwi lah. Nek sampean ora duwe, sampean pake wae apa kuwi jenenge? Bayem ya. Bayem yo kena, daun katu yo kena. Pokoknya sesuai dengan selera kalian sayurnya mau pakai apa. Lalu ini daging tadi daging ayam ya saya suwir-suwir, kemudian saya potong-potong karena kalau cuma disuwir itu agak panjang, nanti simbahku itu kesusahan kalau makan ya. Dan saya menggunakan telur dan daun bawang kayak gini. Lah nanti ini supnya. Nah, kayak gini. Nanti sedikit aja ya karena juga enggak majikanku nggak terlalu suka minum sup ya, jadi saya menggunakan apa maksudnya sup sedikit saja. Sekarang saya masukkan supnya ya, karena cuma 5 orang, apalagi saya juga nggak terlalu suka makan sup ya. Biasanya kalau banyak orang, mungkin sekitar 9 orang, 10 orang, saya menggunakan panci seperti ini ya, jadi banyak banget segini. Nah, tapi karena cuma 5 orang, jadi saya menggunakan sup sedikit saja. Sekarang kita masak. Nah, supnya sudah mendidih ya, saya masukkan ayamnya. Ini. Kemudian saya masukkan sayur. Nah, ini sudah mendidih ya. Saya tambahin ini tepung ini tepung ketan ya. Jadi ini sudah saya cairkan, kemudian saya masukkan sini. Lalu silakan pakai garam kaldu ikan ya, kalau suka. Dan kita tuangkan sini. Ya, ini aja. Oke. Ini supnya sudah matang ya. Sekarang kita matikan kompor.
Teman-teman, masaknya saya sudah selesai. Saya hari ini tumis kubis, tumis daging babi dan juga tahu. Ada juga saya masak sup dan apa tadi goreng ikan kayak gitu ya. Dan sekarang sudah selesai, saatnya saya mau potong buah. Hari ini hanya buah mangga saja. Nah ini buah mangga, saya mau potong ya untuk majikan. Sekarang majikan sudah mulai pulang makan bersama dengan simbahku dan juga aku. Jadi sebelumnya itu cuma kami bertiga, masaknya cuma sedikit dan juga ya namanya juga bertiga ya. Apalagi nenekku itu sama kakek itu makannya sedikit, jadi ya ya wes masak aja sedikit sih. Sekarang saya mau potong buahnya ya. Potong buah. Ih, buah ini kayak enak banget, seger banget. Teman-teman, saya mengiris buahnya sudah selesai ya. Nah, ini buahnya. Sekarang saya mau bawa ke meja depan sana ya. Oh. Oh. Oke. Oh. 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 Makan-makan. Aman akan di depan yo. Cekan di depan yo. Lek, kok naken. Nah, saatnya sekarang makan ya teman-teman ya. Saya sudah mengambil semuanya apa yang tadi saya masak ya, kecuali daging babi. Dan sebelum kita makan, berdoa dulu semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, khususnya teman BMI dimanapun berada ya. Dan semoga kita semua selalu sehat, jaga kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada ya. Jangan lupa cepat makan kalau lapar. Oke, okay? Bye-bye.